kita harus berusaha sebisa mungkin selalu berada di lingkungan saudara-saudara yang baik. Kayak ini kan baik ini. Ini gimana Bapak rasanya? Iman naik atau turun? Naik. Ya, kenapa? Karena kita sedang bersama. Maka hindari sebisa mungkin berada di tempat yang itu ternyata membuat iman kita turun. Karena ada yang ketemu dengan seseorang itu bawaannya itu iman naik. Saya kalau ketemu dengan itu iman saya itu naik. Tapi ada yang bawaannya kalau ketemu dengan ini itu iman saya jadi turun. Pembicaranya itu soal baju terus, soal kredit terus. Gimana ibu-ibu? Kalau pembicaraan itu soal kredit terus, naik atau turun iman? Ya turun. Tapi kalau pembicaranya itu soal surga, soal neraka, soal pendidikan anak-anak kita ini sudah ngaji atau belum, itu ya insya Allah naik kan iman. Maka pergaulan sangat sangat penting. Nah, ibu-ibu juga jangan mau kalah, itu bapaknya juga, tolong kejar tempat-tempat di mana tempat itu bisa menambah iman.